Ya, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi. Saya akan melakukan perawatan teman-teman, perawatan bonsai bambu unik saya ya. Kita coba yang pertama yang itu teman-teman ya. Ya. Kita atur kamera dulu. Kelihatan ya. Oke teman-teman, kita perawatan ini ya. Ini saya zoom nih teman, gedein dikit. Oke, kita buang. Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Kita buang ini cungkring-cungkring teman-teman, biar kelihatan lebih bersih. Tunas kecil lagi nih, tunas nih baru. Kabarnya gimana? Sehat? Tadi pagi bolong batu akik. Ini satu pot ada berapa biji temen? 1, 2, 3, 4, 5,
hidup semua ini. Ini semi ini, baru lagi nih. Ya semi ini, nih. Burung batu akek teman-teman, burung bambu unik sama ini juga, tapi anak pesan nggak boleh lama-lama bolangnya, pengen main jadi tidur siang. Ibunya beli obat rumput, disuruh mertua beli obat rumput, dia ikut. Kelihatan bersih ya tunggringnya, ini enggak ada ya buanginnya. Ini di lokasi yang saya bolang ini teman-teman, bolang rombongan dapat ini ya, badarnya banyak, yang belum saya ambilin juga ada. Lokasi yang belum saya datangin juga banyak. Dimakan kambing tadi. Ini yang di atas malah nggak tumbuh, teman, mati. Nih, ini bawah sini malah hidup dia. Kering-kering aja teman-teman, kalau yang masih basah takut mati saya. Yang butuh gampang-gampang susah. Dia cabang-cabangnya enggak ada, cuman bekas tunas inilah yang jadi cabang. Enggak ada pohon potong sini bisa kuat cabang lagi. Kalau ini hanya ngandelin tunas ini teman, mata-mata tunas ini, makanya krater bambu itu tua, kering, mati.
ini sengaja saya potong teman-teman, sengaja saya potong enggak nyeluruh sana keluar cabang lagi. Ini juga nih saya potong masih muda, ini ketemunya kayak gini teman-teman, masih muda, potong masih muda bener. Ini saya kirain gagal tadinya, ini potongannya di sini. Ini potongannya nih, saya potong masih muda, masih kayak gini saya potong, ini saya potong lagi, gentingnya enggak ada lagi. Teman-teman biar mata tunasnya cepat keluar, cepat tumbuh. Ini perawatan kecil teman-teman ya, saya belum bisa yang perawatan besar, cuma kayak ginilah perawatan saya. Karena saya potong teman-teman biar kayak gini hasilnya, bagus kalau gini ya. Nah, teman-teman ya, nyari gunting dulu bentar ya. Dipotong, oke teman-teman ya. Tuh. Nih dimakan kambingnya gondang nih. Nih. Nah, nih, ini enggak ada nih pucuknya nih, teman-teman. Nih. Ini ya. Ini nih, pucuknya mana nih? Makan kambing kamu ini. Makan terus. Wah, sedang. Biar keluar tunas baru, teman-teman. Oke. Sini aja lihat ya, merayah ya. Ibu mau kemana? Nggak di sini. Jalan. Biar keluar tunas, biar nggak terlalu panjang teman-teman. Ini Mas Kevin juga mau bikin video. Dan lembuyuk dan tidak dimakan kambing. Apa ya? Oh, jangan. Jangan. Aduh, si biara saya datang tahu-tahu, aduh. Ngaco kadang-kadang. Ini saya potongin teman-teman biar tunas ini hidup. Misal. Hidup. Misal. Sama sini ada tunas ini hidup. Sini. Enggak terlalu tinggi. Terlalu tinggi teman-teman. Kalau ini udah bagus ini ya, gini aja nggak apa-apa ya. Jangan. Potong wae. Jangan nak, jangan nak.
Kalau bisa kayak gini bagus nih teman-teman ya. Kayak yang ini ya. Nah, itu kaca. Potong sini ya teman-teman ya. Apa? Makan, makan, duduk aja, duduk, makan, itulah. Dari mana itu? Nah, ini kita coba putus teman ya. Nah, kemana saya begitu teman-teman? Yang itu. Kita coba. Main kayak iki. Oke, teman-teman. Yang ini udah selesai ya. Ya, yang ini udah selesai ya. Yang ini udah selesai. Ya, kita pindah ya. Ini kalau gini dimakan kambing timbulnya. Teman-teman. Ya sekarang yang ini ya. Ini kemungkinan mati teman-teman. Yang ini. Karena apa? Tunasnya kering tuh. Padahal telatnya nggak nyiram. Gagal yang ini. Babunya bagus. Bentuknya ya. Tapi ini kelihatannya tuh mati tuh. Nggak mau hidup ya. Tapi ininya masih hijau loh dalamnya nih. Apa nanti mati keluar tunas ya? Udah kita biarin dulu ya teman-teman ya. Biarin ini dulu sampai kering ya. Udah kering baru kita ambil ya. Sekarang kita bersihin yang ini ya. Orang sompu. Ini keluar akar teman-teman. Ngelih enak-enak. Seneng aku. Aku mau nih aku suka loro iki sing tuku aku, Mbak Desi enggak gelem sing njaluke. Jadi aku tuku ini masih bambu, masih ada satu lagi teman-teman. Tapi itu bonggol ya, bonggolnya ya. Saya tanam. Lawang pipi kok dijewet gitu. Enggak kayak gitu. Nanti makan nasi jajaran nih jangan.
Ini teman-teman, saya bikin konten ya. Kalau di rumah sini pasti kayak gini rame. Tadi sepi, tadi nggak ada orang tadi. Karena bodoh aja kamunya. Mulutnya. Ayamnya, dan ya. Iya. Nanti kita nanam itu teman-teman yang di rumah sana ya, di rumah bibik ya. Kalau di sana aman, nggak ada yang datang. Kalau di sini kayak gini lah kadang-kadang. Itu apa itu? Maksimal ini yang biar rasa satu teman-teman. Ada biar reseknya. Tuh. Yang pakai kaos putih itu. Tuh. Nah, tuh yang jalan tuh. Mana kamu? Alah. Ayo potong kambingnya. Nah, teman-teman tas baru dipakai terus. Buat sekolah, Nak. Siramin nak ya, anu nak ya. Iya, aku mau ngambil botol dulu ya. Ya nanti lah. Kan nggak boleh disiram kan? Terus. Nih pucuknya nggak ada nih, punya gunang ini. Iya kan, dulu sapi ini anu gunang kencang nanti dijual lalu bapak ini ini kan bagus ya. Aduh tajam, aduh tajam. Kaya ngerti ya, gue liat 5 juta, 4 juta nyanyi apa gue. Lagi mau? Yeah.
teman-teman nih, saya ragu entah hidup entah mati ya. Biarin dulu lah sampai kering total. Kalau udah kering berarti nggak hidup, kita ambil ya. Kita cari penggantinya. Ambil yang lagi. Sekarang pemangkasannya sih teman-teman. Gini aja ya. Ini gini. Biar ini teman-teman semi teman. Nih tadi diicipin kambing ini. Ada juga nih cipin kambing tadi ini. Sekarang gini teman-teman, saya mencoba ya, dapat tahu ya. Dah. Teman-teman ya, kita lihat besok seminya kayak apa. Teman-teman. Teman-teman. Tunas. Nih. Tipe gede dikit ya. Inilah baru kita coba ini. Oke, selesai teman-teman ya. 2 pot ya. Yang itu ada 5. Yang ini ada 2 sama ini. 1 2, tapi ini kelihatannya entah gagal, entah. Jadi enggak tahu karena ini tunasnya banyak yang kering. Ini udah agak gede tapi kering nih. Entah kenapa ya. Kalau mati harusnya mati semua ya. Jadiin dulu kalau udah kelihatan kering total, nggak ada harapan bener, baru kita cabut. Ini masih ada yang hijau-hijaunya ini, udah kering lah ya, baru kita angkat, kita ambil, kita cari gantinya. Sana masih ada di lokasi itu badar, seginilah deknya juga. Oke teman-teman ya, yang baru berkunjung jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Kemungkinan nanti saya akan nyoba nanam itu teman-teman, tunggul ring kuning ya. Oke, dadah, sore.